Koalisi Masyarakat Tepi Hutan Kabupaten Bojonegoro mendeklarasikan dukungan politiknya untuk Capres-Cawapres Indonesia 2024 nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi politik untuk Capres-Cawapres Indonesia 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut digelar di lapangan Desa Kerangkong, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu 4 Februari 2024. Adapun deklarasi tersebut dihadiri sekira 3.000 masyarakat tepi hutan diselingi penampilan musik dangdut, orasi politik, hingga simulasi mencoblos Capres-Cawapres Indonesia 2024 nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Yusuf Al-Fazikin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan selamat sore untuk tribuner semuanya. Jadi betul bahwasanya Koalisi Masyarakat Tepi Hutan Kabupaten Bojonegoro ini pada Minggu 4 Februari 2023 mendeklarasikan dukungan politiknya untuk Capres Cawapres nomor urut 02 yakni Prabowo Gibran begitu. Dan dalam acara deklarasi dukungan tersebut dihadiri sekitar 3.000 orang yang terdiri dari masyarakat tepi hutan, persisnya adalah para petani hutan atau pesanggem. Acara itu sendiri diadakan di lapangan Desa Kerangkong, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Dan dalam acara itu, selain ada deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran, juga ada penampilan musik dangdut, ada orasi politik ya dari tim kampanye Prabowo Gibran, baik tim kampanye daerah maupun nasional, serta ada simulasi pencoblosan surat suara Prabowo Gibran begitu. Nah, koordinator Koalisi Masyarakat Tepi Hutan Kabupaten Bojonegoro yakni Miftakul Bono mengatakan bahwasanya pihaknya berkomitmen ya atau sepakat memilih atau mendukung Prabowo Gibran ini karena beberapa hal. Namun yang paling utama adalah Prabowo Gibran ini dinilai merupakan pelanjut dari Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi ini mempunyai salah satu program yang sangat pro terhadap pesanggem atau petani hutan. Nah, adapun program yang pro terhadap petani hutan dari atau milik dari Presiden Jokowi tersebut adalah satu orang petani hutan atau pesanggem itu diwenangi atau diotoritasi mengelola 1-2 hektar lahan dan otoritas untuk mengelola 1-2 hektar lahan tersebut diberikan selama 35 tahun. Nah, Miftakul Bono ini menyebut program Jokowi tersebut sangat bagus dan sangat menolong kesulitan petani hutan dan di mana program tersebut juga akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran ketika memimpin Indonesia pada 2024. Nah, untuk itulah Koalisi Masyarakat Tepi Hutan Bojonegoro ini sepakat untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah, sementara itu dari perwakilan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yakni Didik Mukrianto mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan sekaligus mengapresiasi adanya deklarasi dukungan dari Koalisi Masyarakat Tepi Hutan Kabupaten Bojonegoro ini. Dia menyebut deklarasi atau komitmen dari masyarakat Tepi Hutan Bojonegoro ini sangat berarti dan bisa menyukseskan ya, Prabowo Gibran untuk memenangi Pilpres 2024 sekali putaran gitu. Nah, dia juga berkomitmen atau bisa dikatakan berjanji gitu ya. Biasanya nanti ketika Prabowo Gibran menjadi pemimpin Indonesia, maka Prabowo Gibran dan segenap partai koalisi yang mendukung Prabowo Gibran ini akan selalu bersama dengan para petani hutan dan mensejahterakan para petani hutan. Selain itu juga akan menjaga hutan di Indonesia tetap lestari. Kiranya itu adalah yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunnews, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Miftakul Bono selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Hutan dan Perwakilan TKN Prabowo Gibran, yakni Didik Mukrianto. Berikut untuk tayangannya. Media, pada hari ini, siang ini kami dari Koalisi Masyarakat Tepi Hutan
melakukan giat deklarasi petani hutan ini mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk di dalam pemilu ini masyarakat tepi hutan bersatu mulai dari kecamatan-kecamatan yang ada di tepi hutan akan mendeklarasikan dan akan memenangkan Prabowo Gibran. Karena kami sudah merasakan yang sudah dicetuskan oleh Pak Jokowi, masyarakat petani hutan itu sudah mengelola lahan selama 35 tahun setiap penggarap itu 1-2 hektar. Maka dari itu ketika nanti Pak Prabowo Gibran terpilih, kami berharap petani hutan di kawasan Bojonegoro ini, program ini dipertahankan yang sudah ditelurkan oleh Pak Jokowi dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro. Setiap penggarap atau pesanggem itu sudah diakui oleh negara melalui SK Kementerian 1-2 hektar selama. Petani tepi hutan di Bojonegoro ini mendeklarasikan dukungannya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Dukungan ini dilakukan secara sukarela, secara utuh karena melihat bahwa misi-misi Prabowo Gibran mensejahterakan masyarakat untuk mengangkat petani khususnya masyarakat tepi hutan ini menjadi sebuah program yang sejalan dengan perjuangan kawan-kawan petani tepi hutan ini. Ada berapa orang, Pak? Nah, alhamdulillah hari ini sekitar 4.000-an teman-teman bergabung di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.